Atari. Kami cuma bermain. Okey, yang ni old school. Old school. Ini yang arcade. Kami akan bersama-sama menaiki basikal ke Bandar Muar untuk bermain permainan video, mesin video. Oh, arcade lah. Game permainan arcade. Ketika itu ada permainan lumba kereta yang dinamakan Daytona. Ingat. Daytona. Di Muar ketika itu pusat membeli belah yang mempunyai pemain tersebut adalah Astaka dan juga Hawkeye. Namanya namanya agak klasik. Jadi saya dan abang saya pergi ke pusat membeli belah tersebut semata-mata untuk bermain. Untuk bermain permainan video. Jadi dari mana kami mendapat wang untuk bermain? Untuk bermain permainan video tersebut. Kami akan mengumpul wang daripada ketika musim perayaan. Hari raya. Wang duit raya kami kebanyakannya kami gunakan untuk bermain permainan video tersebut. Sedih gila. Jadi itu aktiviti yang pertama. Aktiviti yang kedua, kami bermain bola sepak menggunakan kad Manila. Hebat. Season ni. Kami memotong kad Manila berbentuk 4 segi. Kemudian kami lipat 2 supaya dia dapat berdiri seperti ini. Berdiri sendiri. Kemudian bola kami gunakan manik yang dimiliki oleh ibu saya. Licin gila. Kami bermain dalam formasi liga menggunakan pasukan-pasukan yang ada di dalam Malaysia. Malaysia. Di dalam Malaysia. Oh, bukannya liga itu England. Ketika itu kami belum didedahkan lagi dengan Kami belum didedahkan lagi dengan kelab-kelab di luar. Jadi kami biasanya kami akan bermain selepas pulang daripada sekolah. Dan itu adalah perkara pertama yang akan kami lakukan apabila pulang daripada sekolah. Tapi ngaji ke dulu? Ngaji selepas semayang maghrib. Okey. Tiup kipas hilang semua. Tutup kipas. Aktiviti ketiga yang biasa kami lakukan bersama-sama adalah bermain badminton. Kami bermula bermain badminton di hadapan, di halaman rumah dengan cara menggantung net satu belah di pagar rumah dan satu belah di buaian. Kerana di depan rumah saya terdapat halaman yang agak luas. Jadi kami meletakkan buaian itu di tengah-tengah jalan raya. Jalan raya tersebut menjadi separuh kerana buaian tersebut. Tapi hanya jalan taman. Ditutup separuh lah. Kerana kami menggantung. Abang kawasan. Dapat lesen ni. Dapat permit. Menggantung net tersebut. Jaring tersebut. Oh, ya Allah. Jadi kami bermula, saya bermula bermain badminton ketika berumur dalam lingkungan 10 tahun. Bersama-sama abang saya dan juga rakan-rakan di kawasan perumahan. Jadi sebagai kesimpulan, saya menyeru anda agar berterima kasih kepada sesiapa saja yang pernah mengajar anda apa sahaja ilmu yang tidak anda belajar, tidak akan diajar di sekolah. Sebagaimana saya amat berterima kasih kepada abang saya. Saya amat berterima kasih kepada abang saya yang telah mengajar saya ilmu tersebut. Sekian, terima kasih.